Di pasungan kita lanjut ke bambunya. Kemarin sedang membahas tentang apa? Kekerasnya dulu ke belakang dari nyambung ke yang tunduk. Tentang apa kemarin? Tentang 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 apa? Kalian kan sering menggambar kemarin. Ini Ini lagi. Oke, tentang semua lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke seni satu. Masih dalam satu rumpun seni rupa ya. Nah, di sini ada gambar patung dari Herman Sejarah gitu. Suka muncul gambarnya. Oke, untuk yang pertama. Nah, di sini ada presenter membuat karya seni patung. Ada konsepnya di sini, konsep seni patung. Untuk pengertian yang lebih luas, seni patung di sini, nah, merupakan karya seni rupa tiga dimensi, artinya memiliki ruang atau volume sehingga dapat dilihat dari berbagai arah. Seni patung ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sehingga sesuai perwujudannya. Seni patung juga dapat dibuat dari berbagai macam bahan, kemudian alatnya dan teknik dengan bantunya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan patung adalah karya seni rupa tiga dimensi yang diwujudkan dalam berbagai bentuk yang dibuat. Itu untuk pengertian dari seni patung. Kemudian di sini ada corak seni patung. Bangsa Indonesia dalam sejarahnya memiliki berbagai peninggalan karya seni rupa. Nah, peninggalan atau warisan budaya ini sebagian juga berupa karya seni patung. Nah, candi Prambanan, candi Borobudur, dan sebagainya. Kemudian patung memiliki peragaman corak. Nah, dimaksud dengan corak patung itu corak patung adalah gaya atau kekhasan pengajaran seni patung. Corak patung ini muncul karena pengaruh budaya yang berlaku di masyarakat. Bagi masyarakat dengan budaya primitif, corak seni patungnya lebih sederhana. Misalnya patung Suku Asmat di Papua, bentuknya sederhana dan bahannya dari alam. Sebaliknya, pada masyarakat modern, karya seni patung juga lebih beragam sesuai dengan kondisi dan zamannya. Jadi semakin sini semakin agak merumit. Kalau dulu kan masih sederhana, kemudian alatnya juga masih seadanya. Sekarang kan alat-alatnya banyak ya. Nah, untuk seni patung juga coraknya ada banyak. Ada lebih dari dua, ada tiga. Nah, di sini ada yang pertama representatif. Nah, corak patung representatif adalah gaya patung yang meniru bentuk-bentuk alami atau apa ya. Misalnya bentuk manusia, kemudian binatang, kemudian tumbuhan. Gitu. Nah, perwujudan patung corak ini secara fisik juga menyerupai bentuk aslinya. Misalnya katakan sapi, kemudian di sini ada gambar ikan ya. Nah, ini juga menyerupai bentuk aslinya. Kemudian di sini juga ada patung dengan bentuk manusia. Itu untuk representatif. Jadi sama persis dari bentuk aslinya.
itu untuk syaratnya. Kemudian yang D, deformatif. Nah, kalau deformatif ini syarat katanya bentuknya itu berdasarkan dari bentuk alamin. Artinya terdapat perubahan-perubahan bentuk. Jadi hampir sama, cuman ada imajinasi gitu hasil dari si kandungannya atau terus kandungannya gitu. Meskipun demikian, perubahan-perubahan ini tidak meninggalkan konsep dasar bentuk yang dipilih. Kayak ini kan murung ya, tapi ada yang dikasih aksesoris ke kepalanya gitu. Nah, terus maksudnya ada gambar apa ini? Nah, ini ukiran-ukiran balik dasarnya kayak gini. Nah, ini juga ada patung-patung kayak dua, gitu ya, jadi tangannya banyak gitu. Itu untuk dasar motif. Jadi, karena perjalanan bentuknya, itu perjalanan bentuknya berdasarkan dari bentuk alami. Tapi ada perubahan semakin. Kemudian, yang itu ada abstrak. Nah, buat ini cara patung abstrak itu merupakan gaya atau patung yang bentuknya jauh dari bentuk-bentuk alami. Nah, bahkan menuju bentuk dasar bentuk seperti kubur, silinder, bola, piramida atau kerucut. Nah, gaya patung ini juga dipengaruhi pemikiran konstruksi yang dipandang sebagai bentuk yang disusun dari berbagai bahan. Jadi kalau yang abstrak itu memang bentuknya tidak menyesuai jauh dari aslinya. Kayak ini juga ya, ini tuh lingkaran apa teler apa gitu. Nah, ini juga untuk patung apa gue nggak tahu ini gitu ya. Nah, jadi antara hanya si pengukirannya saja. Sampai sini untuk abstrak. Untuk apa syarat sudah paham? Sudah paham ya? Insya Allah, mudah-mudahan. Kita lanjut ke ragam karya patungnya. Nah, ragam ini juga ada banyak di sini. Ragam karya patung adalah jenis-jenis perwujudan karya patung. Nah, keragaman perwujudan karya patung ini juga dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu patung potret, patung badan, dan patung utuh. Nah, untuk contohnya, di sini ada patung potret nih. Patung potret adalah perwujudan karya patung yang berupa kepala sampai dada di tengah-tengah. Untuk patungnya, nih kayak patung contohnya di sini. Kemudian, ragam karya patung potret ini sering dibuat untuk menggambarkan potret-potret pahlawan atau orang yang berjasa. Jadi biasanya untuk yang patung potret ini dibuatnya atau adanya untuk para pahlawan atau orang-orang yang berjasa. Kemudian yang baiknya, nah ini ada badannya aja. Nah, patung badan adalah perwujudan karya patung yang berupa badan saja tanpa kepala dan tanpa anggota badan. Meskipun demikian, patung badan masih mencakup sedikit bagian leher. Nah, anggota badan atas dan anggota badan bawah. Jadi lehernya cuma sedikit adanya, terus badan aja langsung gitu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada patung utuh. Nah, gambarnya di sini ya. Perwujudan karya patung yang berupa kepala, badan, anggota badan atas, anggota badan bawah. Nah, dengan kata lain, patung itu juga merupakan perwujudan karya patung secara lengkap. Nah, jadi kayak yang tadi mah cuma setengah, ada yang kepalanya aja sampai ke bagian dada, kemudian ada poin D, badan aja, kemudian ada yang C-nya atau utuh, gitu ya, si patungnya. Kita lanjut ke membuat karya seni patung. Nah, di sini ada bahan, kemudian apa namanya, ada alatnya juga. Nah, kalau dulu itu cukup sama satu atau dua alat aja gitu ya. Nah, tapi untuk sekarang itu banyak macamnya.
Nah, salah satunya nih ya untuk bahan. Bahan yang diperlukan untuk pembuatan karya patung dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu bahan, alat, dan yaitu plastik, kayu, batu, logam, dan bahan kimia. Nah, untuk bahannya, bahan plastik adalah bahan yang mudah dibentuk seperti tanah liat, kemudian plastisin atau lilin atau malam ya. Nah, waktu kecil tuh suka masak, biasanya masih suka punya ada punya. Nah, biasanya anak-anak kecil itu kalau misalkan jajan suka jajan malam, nah kalau sekarang tuh malam gitu ya. Nah, itu juga termasuk gitu. Sabun, sabun batangnya juga bisa. Kemudian, apa namanya? Karena sangat bahan-bahan datang, biasanya dikurangi dalam bahan market dan kekeran serta jangan terlalu kusut atau terlalu keras agar mudah dibentuk. Jadi untuk bahan kaset ini memang kalau tekan terlalu rendah juga nanti nanti bisa kalau terlalu keras jadi nanti bengkak itu. Jadi memang harus balance antara si apa pembuatan tanah liatnya. Kemudian yang kedua ada kamu. Nah, kamu di sini harus punya yang berantara aja. Kamu terakhir bahan atau hendaknya tidak terlalu lemah dan tidak terlalu keras juga sama gitu ya. Jika terlalu keras, jika terlalu lemah, maka ini akan tidak rusak. Baru tidak tahan lama. Nah, baliknya jika terlalu keras, kamu akan kosong efeknya gitu. Sama kamu dan peletnya memang sabar. Sebabnya tidak terlalu lama dan tidak terlalu keras. Contohnya adalah kalau memahami dan kalau berarti. Memang ya ukuran-ukuran kamu yang sekarang dijadikan penting. Nah, kebanyakan itu di karakter ini itu masih kalisannya banget gitu ya. Sebenarnya apa dari mulai rumahnya, gitu, dari mulai yang berbau artefakturnya gitu ya. Nah itu pasti ada alatnya sih, benar pintunya entah warna alatnya gitu, itu pasti ada. Kemudian batu sumber daya alam itu adalah sumber batu sebagai bahan kaca dan itu berantara dan dari batu yang sama sampai dengan batu yang lain. Jenisnya juga ada beberapa, ada pada, ada amorfis, granit, sampai batu marmer. Nah, kamu akan satu dengan batu marmer tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Beda sama kamu ya, sama dia. Kalau batu kan maksudnya keras gitu, karena kamu batu kan keras. Nah, kemudian di sini ada lubang. Lubang berarti jenis yang beraneka ragam. Dari batik, tembaga, kuningan, perunggu, perak, ya, sampai ke emas juga. Sekarang banyak ya, kalau dulu kan masih emas batangan, kemudian masih apa tidak terlalu banyak ukiran dan pahatan gitu. Tapi sekarang kan sudah mulai banyak perhiasan dengan model-model yang bagus gitu ya. Nah, kemudian bahan medan juga untuk karya patung dapat dilakukan dengan teknik cetak, tuang, dan teknik susun atau konstruksi. Nah, yang selanjutnya ada bahan kimia. Bahan kimia di sini yang dapat dipergunakan untuk pembuatan patung yaitu bead dan fiberglass. Nah, bahannya itu mereka serbuk berwarna putih yang jika dicampur dengan air perbandingannya itu dapat meres dalam waktu singkat itu untuk gip. Nah, kalau untuk fiberglass itu komposisinya dua bahan cair dengan perbandingan tertentu yang jika dicampur menjadi satu dapat meres dalam waktu singkat. Itu yang bahan kimia. Untuk bahan sudah sahur kita lanjut ya. Kalau sudah selesai. Oke, kita lanjut alat ya. Nah, di sini untuk alatnya
lumayan ya. Peralatan yang diperlukan untuk pembuatan karya patung bermacam-macam juga, bergantung pada bahan dan teknik yang digunakan. Selanjutnya, alat yang diperlukan untuk membuat patung adalah sebagai berikut. Jadi alat alatnya ada banyak begitu. Yang pertama ada butir. Nah, alat butir ini contohnya, contoh alatnya. Pembuatan karya patung yang terbuat dari bahan kayu dan kayat. Bentuknya sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan pembentukannya. Alat butir diperlukan dalam berkarya patung dari bahan tanah liat dan plastik. Jadi kalau tanah liat apa? Pakainya alat yang ini, alat butir. Kemudian, nah, di sini ada meja hotel yang kita lihat berada di biasanya pakainya meja putar, kemudian yang tadi alatnya gitu ya, alat butir. Nah, meja putar maksudnya adalah alat bantu berkarya atau yang berbentuk titik bulat dan dapat diputar. Nah, meja putar dapat dibuat dari bahan kayu, dari bahan logam juga ada, kemudian dari pasir, kemudian dari semen gitu ya. Nah, agar dapat berputar dengan baik perlu dipasang loker roda. Kemudian meja putar dalam pembuatan karya patung sebagai alat itu pembuatan roda patungnya dari tanah liat dan yang dapat diputar sehingga prosesnya itu bakal mudah. Jadi alat ini untuk mempermudah kita membuat patung dalam bahan tanah liat. Selain yang alat butir tadi. Nah, kemudian ada tahap nih. Ada yang tahap buat apa? Buat memahat. Nah, ada juga ada tahapan. Tahap merupakan alat pembuatan karya patung yang terbuat dari bahan baja. Tahap untuk kayu sering disebut tahap ukir yang tadi ya, yang banyak sekarang mah pintu-pintu juga banyak ukirannya gitu. Nah, sedangkan tahap bentuk batu sering disebut bezel. Tahap kayu atau tahap ukir ini dalam satu set berjumlah kurang lebih 30 jiwa. Jadi satu set ini banyak banget untuk alat tahap gitu. Kemudian selain tahap untuk kayu ada juga palu. Nah, palu merupakan alat pembuatan karya patung yang berkaitan dengan tahap palu. Untuk tahap ukir terbuat dari bahan kayu, sedangkan palu dari tahap batu terbuat dari logam. Nah, ini untuk pembuatan dari logam. Ada juga yang memang palu dari bahan kayu. Kemudian ini ada cetakan. Nah, di sini ini contohnya. Kalau banyak ya untuk anak-anak kecil kalau kita mau membuat kayak patung instan gitu ya. Nah, ada cetakannya nih. Cetakan merupakan alat pembuatan karya patung yang terbuat dari bahan gips. Bentuknya merupakan negatif dari bentuk patung yang akan dibuat. Nah, kegunaan cetakan adalah sebagai alat cetak patung dalam jumlah banyak. Jadi kalau misalkan kita mau bikin patung menjadi satu, ya harus diukir, atau kalau nggak diukir, bisa terbuang pakai tanah liat itu, pakai meja putar dan alat butir. Nah, tapi kalau misalkan patungnya nggak buat banyak, itu kalian bisa pakai cetakan. Kemudian ada cetak. Cetak ini merupakan alat pembuatan karya patung yang berbentuk tembok. Kegunaan alat ini untuk mengambil adonan semen. Kemudian kita ada ya di bangunan, kalau misalkan yang lagi membangun rumah atau membangun apa gitu, ini kan pasti pakai alat cetak. Nah, alat ini mengambil adonan semen dan pasir dan sekaligus pembentukan patung.
Ada dua lagi ini, ada catur sama alat. Nah, untuk catur ini merupakan alat pembantu salah satu yang berguna untuk memotong ban, mengikat kawat. Alat ini digunakan pada teknik susun yang menggunakan bahan besi atau kawat. Nah, alat merupakan, nah ini yang las ya, merupakan alat pembuatan karya patung yang berguna untuk merekatkan bahan logam. Alat ini diperlukan pada teknik susun, teknik takit, kemudian teknik rekat. Nah, dengan memanfaatkan energi panas yang dihimpun dari karbit ban listrik. Itu untuk las. Sampai sini untuk alat dan bahan sudah cukup ya, insya Allah mudah-mudahan. Kita lanjut ke teknik pembuatan. Nah, di sini ada 4 teknik. Teknik pembuatan yang pertama, atau teknik pembuatan ini adalah cara yang dilakukan untuk membuat sesuatu. Teknik pembuatan yang merupakan cara-cara yang dilakukan untuk membuat karya patung. Nah, untuk teknik pembuatan karya patung ini dapat dibedakan menjadi 4, ada butir, ada cahak, ada suka, dan ada susun. Nah, tadi kan alat-alatnya yang sudah kalian ketahui untuk teknik, berbagai teknik. Nah, sekarang ini tekniknya. Untuk teknik butir, cara pembuatan karyanya itu dengan jalan menjinjat-jinjat bahan, mengurangi bahan, dan menambah bahan dengan bantuan alat butir yang tadi. Bahan yang dibuat patung dengan teknik ini adalah tanah liat atau plastisin, atau yang tadi malam. Nah, itu pakai teknik butir. Kemudian yang D-nya teknik cahak. Nah, di sini teknik cahak adalah cara pembuatan karya patung dengan jalan mengurangi bahan sedikit demi sedikit. Jadi enggak, kalau yang tadi kan dijual ya, terus dikurangi bahannya sedikit gitu, terus kalau kurang ditambahin sedikit sedikit. Kalau untuk teknik cahak ini memang dikurangi sedikit demi sedikit dengan alat bantu cahak ban kayu yang tadi. Bahan yang dapat dicahat adalah kayu dan batu. Bahan yang tadi cahat tidak dapat dikembalikan seperti semula, tidak kayak tanah liat. Kalau tanah liat kan bisa ya. Nah, kalau selagi itu memang masih dalam kondisi basah, tapi kalau sudah kering memang nggak bisa. Nah, kalau yang ini memang kalau salah ya udah salah. Jadi, kalau satu mah, kalau satu dari batu mah. Nah, oleh karena itu teknik ini lebih sulit dibanding dengan teknik yang lain. Jadi yang lebih sulit itu memahat batu dan kayu. Kemudian, nah di sini ada teknik cetak yang tadi yang pembuatannya kalau memang butuh banyak, gitu ya, si patungnya tuh membutuhkan banyak itu pakai teknik cetak. Teknik cetak adalah cara pembuatan karya patung dengan jalan membuat cetakan. Menuangkan bahan ke dalam cetakan dan membuka cetakan. Teknik ini dapat digunakan untuk pembuatan karya patung yang bentuk dan ukurannya sama dalam jumlah yang banyak. Teknik cetak untuk membuat model arkad. Nah, ini contohnya. Nah, jadi ada yang memang kalau misalkan mau bikin dari malam berarti tinggal dimasukkan aja malamnya, tapi kalau misalkan bahannya itu cair atau baru semen itu tinggal dituangkan aja. Yang terakhir ada teknik susun. Nah, teknik susun di sini adalah cara pembuatan patungnya dengan jalan menyusun bahan dari bawah menuju ke atas hingga menjadi bentuk yang diinginkan. Penyusunan bahan ini dapat dilakukan dengan cara merekatkan bahan menggunakan lem, kapri, las, atau lepa. Untuk teknik catur,
sampai di sini sih untuk materinya gitu ya. Seharusnya itu kita sambil praktek seharusnya, tapi mungkin nanti kita prakteknya di Zoom atau nanti ibu kasih contoh untuk video pembuatan sabun pada bahan sabun batang. Jadi kan tidak mungkin, bukan tidak mungkin ya, maksudnya kalau untuk kayu kan susah ya, terus kalau untuk tanah liat juga alat bahan-bahannya sulit. Jadi kita ambil bahan tanah yang memang banyak ditemukan di lingkungan rumah, jadi satunya sabun batang untuk apa namanya seni satu. Sampai sini ada yang ditemukan? Atau sudah cukup? Sudah cukup ya? Karena waktunya masih banyak, barangkali ada yang mau menambahkan atau ada yang mau ngasih saran untuk penugasannya atau seperti apa. Karena kemarin ibu lihat untuk sudah seni lukis itu masih banyak yang beli menunjukkan. Sebenarnya menunjukkan ini, coba. Alhamdulillah, kalau memang sudah untuk depannya. Kalau ini nanti belum apa namanya belum terupload, mungkin nanti lebih jelaskan lagi yang lebih apa lagi, karena nanti kita belajar untuk teknik pembuatan tingkat ini. Ya, mudah-mudahan materinya bisa bermanfaat. Kemudian sudah mulai berkonten ya, proses. Sekian dari ibu materi untuk komunikator. Jaga terus kesehatan, jangan lupa makan, jangan lupa main. Boleh belajar, tapi jangan terus-terusan belajar, berhenti juga mumet ya. Kalian mainin dulu aja, jangan main game, boleh mau apa namanya bangun musik atau apa kegiatan kalian yang memang di rumah membuat moodnya naik, lakukan. Boleh. Jadi nanti balance antara pelajaran dan habisannya. Gitu ya. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.